Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al'izam wa ala'ihi al'jisam, wa ashkuruhu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانام عليه افضل الصلاه واتم السلام وعلى اله واصحابه الاعلام ومن تبعهم باحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله المالك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Muhammadi Nurul Yaqin Muhammadiyah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, adalah nikmat yang luar biasa ketika kita terbiasa hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang utama seperti salat subuh ini. Alhamdulillah atas taufik yang diberikannya, karena tidak banyak yang mendapatkan nikmat ini. Walaupun kita berharap tentu seluruh kaum muslimin mendapatkannya, tapi mungkin belum sampai atau belum merasakan nikmatnya. Karena berjalannya kita ke rumah Allah ini di tengah gelap ini akan menyebabkan bercahayanya jalan kita di akhirat menuju surga. Bahwasanya diangkatnya kaki kita ke sini dan diturunkan mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa. Dan bahwasanya menghadiri salat subuh berjamaah, salat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat wajibnya. Maka Allah sebut, Nabi SAW sebut, man salla as-subha fil jama'ah kana fi zimmatillah. Sesiapa yang salat subuh berjamaah maka berada dalam jaminan Allah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang kalau diketahui oleh kita, dan andainya kita tahu bahwa itu ada dan pasti, dan kita yakini, andainya ke masjid ini mesti pakai undi, kita pakai undi. Demikian kata Nabi SAW, khususnya mereka yang ada di sab-sab terdepan. Ma'asyiral kiram, oleh itu sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri dan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mensyukuri nikmat ini. Semoga selalu terasa nikmat di hati, sehingga mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan menikmati indahnya subuh-subuh ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, apalagi kita sambung pula dengan mengaji, membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebabkan turunnya rahmat dan diberikan ketenangan dan ketenteraman hati serta dikuatkannya iman
dan dikokohkannya tali persaudaraan al-ukhuwah islamiyah, kemudian dibanggakan Allah kepada masyarakat langit, kalangan malaikat, dan insya Allah di saat kita berdiri dari tempat ini diberikan hadiah, yaitu qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Semoga Allah tidak menghalangi kita mendapatkan seluruh kelebihan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang saya muliakan, selawat dan salam memang tak boleh kita lupakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena dengan dakwahnya kita menjadi berharga. Sebab kalau tak masuk kita ke dalam dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, tak berbeda kita dengan yang tidak berakal, seperti kata Al-Qur'anul Karim. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka dengan izin Allah, kemudian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada di jalan yang terang ini. Oleh itu maka mesti bersemangat selalu untuk mempelajari warisan-warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu maka jangan lupa berdoa kepadanya, kepada Allah untuknya. Sebagaimana kita ketika mendapatkan warisan sepeninggal ayah ibu kita, itu semakin banyak warisannya semakin kencang doanya. Iya enggak Bu ya? Ya semakin banyak peninggalannya, ya tengok rumah besar ingat ayah ibu lagi. Lihat mobil bagus ingat ayah ibu lagi. Iya Pak? Lihat banyak cucu ingat ayah ibu yang suruh kita nikah dulu, dan seterusnya. Semakin banyak doanya. Demikian pula kalau kita semakin menggali, mempelajari warisan Nabi alaihi salatu wassalam, tak akan terlahir kecuali doa terbaik untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Pak ya. Nikmat solat teringat Nabi alaihi salatu wassalam. Nikmatnya tauhid ingat Nabi alaihi salatu wassalam. Nikmatnya berinfak fi sabilillah. Masya-Allah rumah tahfiz tadi mulai Pak ya. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ingat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan nikmatnya duduk berlama-lama di rumah Allah ini. Ingat lagi kita bagaimana Nabi mengajari. Nikmatnya akhlak yang mulia. Ingat lagi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka semakin banyak nikmat itu kita gali dan kita dapati, maka akan semakin ingat berdoa untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu dengan salawat dan salam seperti yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hai orang-orang beriman, maka salawatlah kepadanya dan ucapkan salam sebanyak dan sesempurna mungkin. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian yang bertanya atau yang meminta, bagaimana kalau kita berbicara dalam majlis ini tentang suatu amalan yang paling diandalkan oleh Nabi dan yang akan ditanyakan pertama kali ketika dihisab di hadapan Ilahi. Apa itu? As-salah. Tentang salah. Jadi kita membahas insya Allah tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan salat ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Atau dengan bahasa kitabnya sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dari mana berangkatnya? Banyak alasannya.
mungkin pada kesempatan ini, mungkin juga tambah kesempatan yang akan datang, muqaddimah dulu. Sebab seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwasanya ilmu itu ada tempat masuknya, dan dari pintu inilah kita sampai ke dalam dengan selamat. Tapi kalau masuk lewat jendela nanti, atau masuk lewat pintu belakang, kadang-kadang kurang pas. Oleh sebab itu, kenapa kita masuk ke bab ini? Sebab atau alasannya sangat banyak. Yang pertama, bahwasanya amalan yang ditegaskan betul oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk disempurnakan dengan sesempurna-sempurnanya. Dalam Al-Quran Al-Karim ada dua amalan dengan dua alasan pula, atau beberapa alasan masing-masing. Ketika Allah memerintahkan pelaksanaannya pakai redaksi amalan itu ditegakkan dan disempurnakan. Yang pertama adalah masih ingat atau masih lupa? Kalau masih lupa saya sebutkan lagi. Yang pertama adalah as-salat. Adalah salat. Al-Quranul Karim ketika memerintahkan kita salat, redaksinya berbeda dengan perintah yang lain. Ketika Allah memerintahkan ibadah puasa, Allah katakan kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa. Wajib ya? Ya, semuanya wajib. Cuma bahasanya, ketika Allah menyuruh kita untuk melaksanakan perintah qisas misalnya, kutiba alaikumul qisas. Ketika kita diperintah Allah untuk menikah, ada perintah nikah dalam Quran? Ada? Nah, apa perintahnya, Pak? Fankihu, Masya Allah. Menghafal, Masya Allah. Fankihu, tapi jangan dilanjutkan. Fankihu ma ta'balakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah mana yang baik menurut kamu dari kaum wanita itu, dua, tiga, atau empat. Ini bagi kaum pemberani. Nah, ini para pendekar ini, dua, tiga, atau empat. Ya Ustaz, ya. Tapi wa in khiftum, kalau penakut, fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau para penakut seperti saya masuk nih. Saya masuk penakut. Nah, pasalnya ancaman luar biasa. Buka cabang, tutup kantor pusat. Ya, kalau tutup kantor pusat tidak bisa urusan cabang. Kau muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bukan. Karena saya ini pintar masuk dari awal juga penakut, Pak. Saya dengan kaum wanita ini Masya Allah dari SD lagi penakut saya. Jadi kalau apa namanya dosa salaman dengan wanita kayaknya sangat kurang saya. Ya, sangat kurang. Walaupun dulu tidak tahu haramnya ya. Tidak tahu saya dulu haramnya. Tapi alhamdulillah tidak suka salaman sama perempuan. Mungkin salah satu cara Allah memelihara tangan saya ini tidak menyentuh tangan perempuan kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Misalnya perpisahan misalnya, kan harus salaman semua tuh. Nah, itu paling-paling itu. Tapi kalau kondisi biasa tidak. Alhamdulillah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kalau penakut satu. Pemberani? Empat. Ya memang pemberani harus siap berhadapan dengan empat orang. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati. Ini perintah, kita kembali. Jangan fokus ke empat tiganya ya. Fokus ke perintah. Cara Allah menyebutkan perintah tersebut. Dan lain-lainnya.
Kalau Allah suruh kita untuk cari penghidupan misalnya, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ya kan? Wabtaghi fi ma ataaka Allah. Cari dari apa yang Allah berikan kepadamu ad-daral akhirah, darul akhirah secara umum. Tapi perintah tentang salat lain. Dengan bahasa wa aqimus shalah, wa aqimis shalah. Ya kan? Mendirikan salat. Bukan hanya sekedar salat. Tidak dikatakan kutibat alaikumus shalah, diwajibkan kepadamu salat atau sallu, tidak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya fadilat yang dilakukan oleh orang yang melakukannya sangat besar dan luar biasa. Yang salah satunya adalah, dan satu adalah karena siapa yang benar solatnya mulai daripada wudunya sampai kepada zikir dan doanya, maka berguguran seluruh dosanya. Berguguran seluruh dosanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Padahal ya satu salat, ya satu salat. Kalau puasa misalnya, berguguran dosa kita sebulan kita puasa. Ya Pak ya, sebulan. Ini enggak. Setiap salat berguguran dosa kita semuanya. Kalau benar. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, wassalawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna, bahwa sesungguhnya salat lima waktu itu menebus dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Misalnya kita salat zuhur sekarang, salat asar nanti insyaallah menggugurkan dosa-dosa antara zuhur dengan asar. Nanti setelah asar dosa lagi, pasti berdosa apa? Ya, minimal selesai salat pulang ke rumah, istri belum salat, alun dia salat lainnya. Dah, satu lagi, bentak istri. Ya Pak ya? Nampak lagi anak. Ha? Ambil lagi anak, ambil rotan sebesar ini. Padahal mukul anak tidak boleh pakai rotan besar ya Pak ya? Dosa lagi Pak. Kemudian datang lagi. Tak ujub kita. Ya, ujub. Apa ujubnya? Untung kamu bersuamikan saya. Kalau tidak, kamu tidak salat. Ha? Ujub lagi, dosa lagi. Ya tak? Dan seterusnya. Masyaallah kiram jemaah. Ah, datang maghrib nanti untuk menghapusin lagi. Masyaallah kiram. Makanya ketika masalah mendirikan salat, nanti akan sebutkan bagaimana kedudukannya mendirikan salat. Nabi tegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Allah. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita misalnya puasa tidak ikut Nabi? Boleh kita puasa tidak seperti Nabi puasa? Hah? Boleh tidak? Ya tidak boleh. Tapi kok di solat ditekankan sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti solat ini andalan. Solat ini andalan seperti yang akan kita jelaskan. Benarlah dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati shalah. Yang pertama dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Bila salatnya salih, lihat bahasanya salih. Ya, bila bahasanya salih artinya ikhlas dan benar, maka saluhat sa'iru amali. Amanan yang lain akan ikut salih pula. Wa idza fasadat, dan bila rusak salatnya, fasada sa'iru amali, akan rusak pula amalan yang lain. Berarti kalau kita ingin menjadikan salat ini tidak rusak,
Maka Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Ini alasan kenapa para ulama menulis tentang sifat salat Nabi. Sudah banyak ditulis oleh para ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Baik yang ulama-ulama dulu seperti Abu Syamah Ad-Dimashqi misalnya, atau Ibn Abdul Bar An-Namiri Al-Andalusi, Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain, yang mereka menulis tentang salat. Belum lagi dalam kitab-kitab hadis. Jadi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada hadis-hadis tentang salat. Bahkan di antara mereka ada yang menulis babu sifati salatin Nabi. Demikian juga dalam buku-bukunya para fuqaha kita. Setelah bab taharah langsung bab atau kibat taharah itu salat. Saya dimulai dengan as-salat. Bahkan at-taharah itu kenapa didahulukan? Karena dia bagian daripada salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini utama dimanapun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi yang dapat perintah dengan bahasa khusus, yang pertama adalah salat, yang kedua adalah al-hajj, haji. Yang tahun ini tahun kedua kita dibatasi haji. Bukan tidak ada haji, ada haji kan, cuman dibatasi. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu. Cuman hari ini masih cenderung meningkat. Kemarin di Riau baru di angka 1000 sehari. Enggak 1200 lebih, 1215. Itu yang tercatat. Yang tercatat, yang enggak tercatat lebih banyak lagi. Iya kan? Yang enggak mau dikopitkan. Yang kan enggak mau nih. Ada sebagian jemaah kemarin, saya hilang penciuman saya katanya. Tapi datang juga ke masjid kan. Saya bilang, sebaiknya antum isoman dululah. Isolasi mandiri. Antum mungkin sehat yang lain. Tidak. Tidak sehat. Sebab subhanallah sudah ramai orang-orang yang kita kenali dengan baik. Para ustaz kita, para da'i, para abuya, kiai, menjadi orang-orang yang berguguran, mudah-mudahan jadi syuhada, jadi syahid dengan pandemi ini. Jadi haji tahun ini dibatasi. Sebagaimana tahun lalu dibatasi, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Tentu saja ketertiban kita, usaha kita sangat dinilai oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan sekali-kali mengatakan orang saleh tak akan kena. Ini adalah keyakinan yang keliru tanpa ilmu. Ya, orang soleh tak akan kena katanya. Oleh sebab itu masjid tak mungkin ada. Tidak ada. Nah, ya kalau orang soleh, orang ke masjid kan tak kena itu. Berarti virus tak masuk ke masjid. Kan itu alasannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada dalilnya yang mengatakan itu, ya ala ra'si wal'in, bahwasanya virus kata Nabi tak masuk ke masjid. Ternyata tidak ada. Hanya dugaan semata atau pengalaman pribadi yang tak teruji, atau hanya saja kepercayaan dan keyakinan sendiri tanpa hasil ini. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum bilang orang soleh tak kena, ada yang lebih soleh daripada Umar bin Khattab di kita? Ada? Ada yang lebih soleh dari Umar? Hah? Dari Pak Umar mungkin ya? Tapi kalau dari Umar bin Khattab tak ada. Orang yang dijamin masuk surga, diabsen oleh Nabi, Abu Bakar Siddiq fil jannah, wa Umar bin Khattab fil jannah, masuk surga. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan saja takut lewat kalau Umar lewat. Awak masya Allah, kalau lewat setan bersorak dia, alhamdulillah datang beliau katanya. Kalau ndak, ndak ada kawan di sini katanya. Na'udzubillah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada virus di Syam dan dia Amirul Mukminin,
hampir sampai, perjalanan dari Madinah ke Syam jauh apa dekat? Hanya lebih kurang sebulan perjalanan dan hampir sampai, tinggal dua marhalah lagi, artinya sekitar 80 km lagi mau masuk dari 1200 km. Akhirnya dia bermesyuarat dengan para ulama sahabat, para tokoh sahabat, ulama sahabat, para fuqahanya, sebagian besar mengatakan kita tidak masuk. Subhanallah. Sebagian kita akan menghukum mereka orang-orang penakut. Masa lari dari takdir Allah. Dan itu keluar memang dari salah seorang sahabat yang juga dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur Syam waktu itu. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, atafiru min qadarillah? Kamu lari dari takdir Allah?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Nafiru min qadarillah ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah ke dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Lari dari takdir penyakit ke takdir sehat. Itu semuanya adalah tawakal pada Allah tabaraka taala. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini bisa diilustrasikan oleh Umar sendiri. Andainya wahai saudaraku, engkau menggembala kambingmu. Di sebelah sini rumputnya kering, di sebelah sini rumputnya hijau. Nah, pilih yang mana, Bu? Yang hijau apa yang kering? Serah terserah takdir saja. Nah, kalau takdirnya gemuk, gemuklah. Nah, kita akan kejar takdir yang sehat, meninggalkan takdir yang sakit. Jadi kata Umar, lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Pokoknya kita tak keluar dari takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, Allah SWT memerintahkan kita jangan menjatuhkan diri dalam kerusakan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Nah, saya kira tidak ada yang semulia Abu Ubaidah bin Jarrah, yang se'alim Ubaidah bin Jarrah, yang se'salih Abu Ubaidah bin Jarrah, yang juga di absen Nabi dijamin masuk surga. Beliau syahid karena dia gubernurnya. Nabi katakan tidak boleh kalau terjadi wabah di suatu tempat, tak boleh meninggalkan tempat itu. Sebagaimana bila terjadi di tempat lain, kita di luarnya tak boleh masuk. Waktu itu Umar ketika bermusyawarat belum sampai hadis kepadanya. Lalu setelah sampai hadis kepadanya, dia bilang, "Alhamdulillahilladzi waffaqani lima amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita mengikut apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, balik ke sini, haji. Ya, bukan masalah pandemi haji kita. Kita tentang masalah perintah haji. Nah, perintah haji kaum muslimin. Allah juga membahasakan dengan bahasa khusus, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Apalagi rahasianya? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selain fadilat yang besar yang dijanjikan untuk orang yang haji, siapa yang haji tidak rafas, tidak fasik dan tidak jidal di dalamnya, kembali seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Makanya anak-anak kalau meninggal, anak kaum muslimin meninggal, masuk surga tanpa hisab karena memang belum balik. Nah, haji juga demikian, dipermisalkan oleh Nabi, siapa yang haji tidak diiringi dengan rafas dan kefasikan, rafas yang berbuat dan berkata tidak senonoh dan tidak pula berbuat fasik, yaitu dosa-dosa besar. Fasik itu adalah dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil tidak dihukum fasik kita, dosa kecil tidak ada yang bisa menghindari, tapi dosa besar tidak berbuat fasik, nanti balik dari hajinya seperti baru lahir dari rahim ibunya. Ma'asyiral kiram, itu pertama. Tapi ada alasan yang lebih, wallahu alam, yang lebih tersembunyi atau lebih besar, yaitu haji itu hanya satu kali. Haji itu hanya satu kali. Kan sekali seumur hidup. Andainya tuan-tuan diberi rezeki lagi haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak terbayar yang pertama tadi. Sebab yang haji Islam itu, yang rukun itu adalah haji pertama.
Ya, haji yang rukun itu adalah haji pertama. Kalau solat kan boleh ulang, bisa. Tapi kalau haji tidak, maka disuruh Allah menyempurnakan. Menyempurnakan ini bisa dengan dua makna. Makna pertama, jangan dibatalkan kalau sudah berniat. Kalau sudah mulai ihram, jangan dibatalkan di tengah jalan, haram. Kecuali ada penghalang. Kecuali ada penghalang seperti jalan yang tidak aman, atau misalnya meninggal dalam perjalanan, atau sakit yang tak mungkin melanjutkan, dan lain-lain sebab. Atau dirangi oleh orang-orang kafir, seperti Nabi pernah umrah pada masa Hudaybiyah, kemudian dihalangi oleh orang kafir, hasil perjanjiannya Nabi mesti kembali. Fa in ushirtum, lalu dihalangi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti disempurnakan. Ini makna yang pertama. Makna kedua adalah laksanakan sesuai juknis dan juklak yang telah ditentukan. Oleh itu Nabi tegaskan pula sebagaimana salat tadi, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Dan dalam haji pun Nabi katakan khudhu anni manasikakum, kalian mesti ambil manasik dari saya. Pada asalnya hukum manasik itu wajib diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hukum salat mesti diambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Karena satu, salat yang paling sempurna itu adalah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salat yang pasti diterima itu adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang paling besar fadilat dan pahalanya adalah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dalilnya itu? Ada dalilnya? Banyak. Salah satunya adalah yang pertama mengetuk pintu surga siapa? Siapa yang pertama itu surga? Ya Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti amalannya paling sempurna, karena dia yang pertama membuka pintu surga. Bukan Nabi Adam, Pak. Pada Adam ayahnya. Adam kan datuk kita semua. Tapi tidak mesti ayah lebih dulu dari anak. Zalika fadullah yu'tihi man yasha. Di dunia juga sudah berlaku, Pak. Di dunianya sudah berlaku, kan? Anaknya jadi gubernur. Ayahnya jadi pengasuh gubernur. Kalau pas masuk ke tempat resmi, emaknya dulu atau ayahnya atau anaknya dulu? Hah? Anaknya dulu ya? Apa sebab? Karena diberikan kelebihan ini. Jadi di akhirat juga Allah berikan kelebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan orang tuanya sendiri terjadi khilaf panjang di antara para ulama, apakah masuk surga atau masuk neraka. Tidak usah dibahas, nanti bantah kita. Ya, nanti bantah kita. Jelas? Yang penting ikut ayahnya Nabi tak masuk surga kita. Betul? Jangan coba-coba ikut ayah Nabi tidak ucapkan syahadat masuk surga. Saya ulang lagi. Masalah ayah dan ibunda Nabi alaihissalatu wassalam, apakah masuk neraka atau masuk surga, khilaf ulama di dalamnya. Lama perdebatan di dalamnya. Ya, tidak usahlah dibahas. Tidak usah dibahas. Tapi yang penting, kalau ikut ayah dan ibunda Nabi, masuk Islam kita? Hah? Ulang balik. Ayah dan ibunda Nabi, masuk Islam? Tidak. Masuk Islam atau tidak? Menurut kedua pendapat, baik pendapat yang mengatakan dia masuk surga, atau pendapat yang mengatakan dia masuk neraka, dia tidak pernah masuk Islam. Cuma zaman itu zaman fatrah katanya. Zaman belum diutusnya Rasul. Tapi apakah dia orang Islam? Tidak. Maka ikut orang tuanya, ikut datuknya, ikut pamannya, masuk surga kita? Ya tidak. Makanya lebih baik kita bela-belain Nabi alaihissalatu wassalam daripada banyak bela-belain orang tuanya. Bicaralah banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada banyak bicara tentang orang tuanya. Karena nasab dan sedarah itu tak menyelamatkan.
Tapi yang akidah dan ibadah itulah yang menyelamatkan. Seakidah, seibadah itu menyelamatkan. Senasab, semartabat tidak menyelamatkan. Buktinya Abu Lahab menjadi orang yang paling menderita. Dibaca setiap saat surat Al-Lahab sepanjang masa. Ada pula hadis palsu yang mengatakan tak boleh baca surah Al-Lahab dalam solat, katanya. Sedih Nabi alaihissalatu wassalam. Ruh subhanallah. Ada juga yang nak buat-buat tu, Pak. Jadi kalau imam nanti jangan coba-coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Benar orang ini, Nabi bersedih menangis dia di kuburan. Entah di mana dapatnya, Allah musta'an. Pada surah ini dibaca di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi sendiri yang bacakan. Tapi memang ada-ada juga nak bela-bela juga Abu Lahab. Abu Lahab pun nak dibela-belain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Nabi katakan khudhu anni manasikakum. Karena apa? Haji itu sekali. Jadi kalau tuan-tuan naik haji itu, kalau sempat nanti tahun depan keluar seat kita untuk haji pertama, maka jangan lupa khudhu anni manasikakum, ambil manasiknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedapat mungkin. Nanti kalau tidak sanggup baru kita tanya ini apa hukumnya. Jangan langsung gimana yang paling mudah, Ustaz. Yang paling mudah itu panjang ininya masalahnya. Yang paling mudah, iya, kalau bisa haji di Jakarta aja. Kalau yang paling mudah haji di Jakarta saja. Dan ada yang mencoba untuk mengatakan itu. Seorang peneliti di Kementerian Agama, ya tak usah dia sebut nama lah. Tapi kalau tuan nak tahu nanti saya kasih tahu lah. Ya, mengatakan kita haji tak mesti ke Mekah katanya. Cukup di Jakarta. Ya mudah-mudahan bercanda dia. Tapi serius. Nah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau gitu dicandain juga semua orang. Kalau gitu tawafnya di Monas katanya. Nah, kemudian wukufnya di lapangan Banteng. Nanti lontar jumroh di Kemenak katanya. Karena banyak setannya katanya. Ya, jadi gara-gara orang ini rusak institusi gara-gara orang ini ya. Ya enggak mungkinlah semua orang di sana seperti itu. Cuma gara-gara satu orang ini akhirnya jadi kelakar orang pula. Nasallallah, karena orang sebagian meyakini lontar jumroh itu melontar setan. Dan ini juga keyakinan yang tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Yang sahih Nabi katakan innama ju'ilat tawafu bil bait was-sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul jamarat li iqamati dzikrillah. Disyariatkannya tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melontar 3 jumrah untuk mendirikan zikrullah. Makanya kita lontar dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bukan mati kau setan, tidak. Jadi bukan melontar syaitan. Sebab kalau ini yang diyakini, tidak sedikit para pelontar membawa batu-batu besar. Akibat, karena apa? Karena dia marah betul dengan setan itu. Terbayang olehnya bagaimana setan nak memperdaya Nabi Ibrahim, nak memperdaya Nabi Ismail, nak memperdaya Ummuna Hajar alaihimussalam, maka dia batu sebongkah ini. Sehingga tidak sedikit dulu jemaah yang berdarah setelah selesai melontar jumrah. Ada yang berdarah keningnya karena yang dari sebelah sana melontar, tung sampai sini. Dibawa batu sebesar ini gimana enggak? Kadang sepatu, sendal, payung dilontarnya. Allah musta'an. Akibat meyakini melontar syaitan. Sehingga sehabis daya dia melontarnya, Pak. Padahal melontar tuh begini, ha. Jadi bukan begini kayak melontar apa namanya? Melempar pelam apa namanya yang dia apa? Buah mangga ya supaya jatuh. Kan coba mangga dulu kan tinggi-tinggi, Pak. Kalau mangga sekarang kan tinggal ambil tuh. Ha? Sambil duduk pun ngambilnya. Kalau dulu kan tinggi-tinggi pola menyebabnya. Pakai lantiang. Pakai lantiang. Bukan kayak gitu lantar jumrah itu. Tapi begini. Kalau bisa dari bibir. Bibir jumrah dari haud itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, dua hal ini Allah perintahkan dengan bahasa yang lain dari perintah yang lain. Salat dirikan. Kemudian haji sempurnakan.
Sebab haji yang rukun itu haji yang pertama tadilah. Maka Nabi ingatkan pula, khudhu anni manasikakum, ambil dari saya manasik kalian. Ma'asyiral kiram, ada beberapa alasan dan keutamaan yang disebutkan kenapa salat ini menjadi utama. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, dari makna bahasa saja, as-salah itu artinya adalah ad-du'a. Salat itu maknanya adalah doa. Dan doa itu adalah intinya ibadah. Bahkan ibadah itu doa, kata Nabi alaihi salatu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah yang sesungguhnya ibadah. Maka menamakannya dengan salat yang bermakna doa, maka intinya kita telah melakukan ibadah yang sesungguhnya. Itu salat, ada ibadah yang sesungguhnya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, setelah Nabi alaihi salatu wassalam diangkat jadi rasul yang berkewajiban menyampaikan risalah, yang pertama dilakukan Nabi adalah membersihkan akidah umat. Tauhid yang dikotori dengan syirik. Kan tuan-tuan tahu sendirilah, Makkah yang dulu diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, antahira baiti, kamu bersihkan rumahku. Untuk apa? Litta'ifina, untuk orang-orang tawaf, wal'akifina, orang-orang itikaf, warruka'is sujud, dan orang-orang ruku' dan sujud, salat, ya kan? Itu tujuan pendirian Ka'bah itu adalah untuk dibersihkan dari hal-hal yang membuat rusaknya ibadah tawaf kita, rusaknya ibadah doa kita, rusaknya ibadah ruku' dan sujud kita. Apa yang paling merusaknya? Tempat yang kotor? Tidak. Yang paling merusaknya adalah akidah yang kotor, yaitu menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di Ka'bah pada waktu itu berjejer 360 ekor berhala di dalamnya, sebanyak hari dalam setahun. Subhanallah. Padahal mereka mengaku sebagai pewarisnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Buktinya mereka mentakzim Ka'bah. Mentakzim Ka'bah itu adalah mentakzim tanah haram. Maka mereka tak mau berperang di tanah haram. Dari mana mereka dapat? Siapa yang mengharamkan Makkah? Yang menjadikan Makkah tanah haram siapa? Nabi Ibrahim lah. Di Sahih Bukhari Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha afwan, inna Ibrahima harrama Makkah. Ibrahim tentu saja atas izin Allah telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahim, dan saya menjadikan Madinah sebagai tanah haram seperti Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Mekah. Maka Nabi katakan, Al-Madin ma baina airin wa thawrin haram, antara bukit Thawr dan bukit air itu adalah tanah haram. Man ahdatha fihi hadathan, siapa yang mengada-ngada sesuatu fitnah di dalam agama dari Madinah, fa'alaihi la'natullah, maka dia dilaknat oleh Allah, wal malaikah, dan seluruh malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Oleh sebab itu, orang-orang Madinah sampai hari kiamat dijaga Allah SWT dengan apa? Tidak adanya orang-orang yang eksis bila mengada-ngada agama di kota Madinah. Sampai Dajjal sendiri
yang fitnahnya luar biasa tak boleh masuk Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Nah, tapi orang munafik ada, tapi mereka orang munafik kan sembunyi-sembunyi ini. Makanya yang namanya bid'ah, aliran-aliran sesat, tidak ada yang eksis di Madinah. Kalau ada yang nak buat-buat, insya Allah dia akan mencair, kata Nabi, seperti cairnya garam dalam air. Azabahullah kama yazubul milhu fil ma. Akan Allah cairkan dia seperti cairnya garam di dalam air. Tidak ada eksis. Makanya golongan sesat tidak ada yang lahir asli di Madinah. Kalau ada yang nak buat, mesti dia lari dari Madinah. Karena panas baginya. Al-Madinatu tanfi khubthaha kama yanfil kiru khubthal hadid. Sesungguhnya Madinah mencampakkan, membuang, mengikis kotorannya sebagaimana api tukang besi mengikis kotoran dan karatnya besi. Karena bid'ah itu adalah karat-karat dalam syariat Islam. Maka mesti dibersihkan. Dan Madinah alhamdulillah dijaga Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Makkah itu dulu disucikan, sekarang dikotori dengan syirik. Maka Nabi diutus untuk membersihkan itu. Nah, setelah 10 tahun Nabi berdakwah dan banyak sekali penentangan, maka Allah muliakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa? Dengan mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu ibadah salat. Ibadah salat. Jadilah salat sebagai hukum syariat pertama yang turun setelah tauhid. Makanya di dalam urutan rukun Islam, apa yang pertama? Asyhadataini, dua kalimat syahadat. Dan untuk menyempurnakan kalimat syahadat ini, Nabi berdakwah ya fokus 13 tahun di Mekah itu fokus ini saja. Dan dilanjutkan dengan dakwahnya di Madinah. Maka tak pernah tinggal dakwah tauhidnya sepanjang dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi berdakwah umur berapa mulainya? Nabi mulai berdakwah umur berapa? 40 tahun. Betul? Wafat tahun berapa umurnya? 63 tahun. Berarti berapa lama dia berdakwah? 23 tahun. 23 tahun Nabi mendakwahkan dua kalimat ini, yaitu menyerah sepenuhnya dalam ibadah kepada Allah dan tidak mengikut kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syirik merusak kalimat la ilaha illallah. Merusak kalimat la ilaha illallah dan merusak keikhlasan. Makanya orang-orang kafir tak akan pernah ikhlas. Orang-orang musyrik tak akan pernah ikhlas. Karena ikhlas itu hanyalah beribadah kepada Allah. Walaupun dalam bahasa syariat, Pak, terimalah Pak, saya ikhlas ini katanya. Itu karena ikut-ikut bilang ikhlas saja. Ya, ya ikhlas tulus dalam hati. Kalau bahasa kita tulus. Tidak. Ikhlas itu adalah mengikhlas keibadah kepada Allah Taala. Yang kedua, tidak beribadah kecuali mengikut Rasulullah SAW. Karena membuat-buat sesuatu dalam agama merusak syahadat Muhammadur Rasulullah. Karena makna Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, kita tak tahu satu pun apa yang dikehendaki Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tolak, itu namanya kita tongkow. Tahu tongkownya? Tahu tongkow? Ngeyel, mada. Kalau kita tolak. Dan kalau kita tambah-tambah, itu namanya, kalau tambah-tambah namanya, mandai. Mandai-mandai. Mana yang lebih bagus, tongkow atau mandai-mandai? Saya ulang lagi. Mana yang lebih bagus? Orang yang menolak karena tongkow, apa tongkow bahasa Indonesia, Pak?
Bandel, bandel lah saya, saya sejawa tu. Madah lah, madah lah. Mana lebih bagus, madah atau atau mandai-mandai? Sama onca? Sama bagusnya? Hah? Sama apa? Oh, sama buruknya. Saya bilang tadi, mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menerimanya tanda taat, menambah-nambahnya tanda mandai, mandai dalam syariat. Maka oleh sebab itu Nabi ingatkan, jangan melakukan tambahan-tambahan dalam agama ini. Jelas? Jelas? Karena menambah itu sama dengan mengurangi. Kan saya sering analogikan, kalau tuan-tuan beli motor mahal, habis itu dimodifikasi, nambah harga atau ngurangin harga? Ngurangin, pasti. Makanya ibadah yang sudah sempurna dijelaskan Nabi SAW, lalu kita tambah-tambah, menambah mutu atau mengurangi mutu? Mengurangi mutu. Oleh sebab itu disitulah dasarnya kenapa Nabi ingatkan, salatlah seperti kalian melihat saya, saya salat. Maka disitulah ulama mengkhususkan pembahasan tentang salat ini lebih dulu daripada yang lain, karena memang Allah lebih dulu memfardukannya dari ibadah-ibadah yang lain. Tanda pentingnya salat itu, kaum muslimin, tanda pentingnya salat itu, Allah angkat dia ke atas, diundang ke Sidratil Muntaha, sampai ke suatu tempat yang Jibril saja tidak masuk ke dalamnya. Ya, Nabi disuruh berdiri di satu tempat yang Jibril saja angkat tangan, saya tidak sampai ke sini Muhammad, kamu silakan. Lalu Allah berikan perintahnya langsung ke Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau boleh beranalogi, mengilustrasikan, kalau perintah itu harus diambil langsung, mana yang lebih penting dengan perintah yang bisa dikirim melalui surat rahasia? Hah? Dipanggil langsung. Sebab dipanggil langsung itu mengandung satu makna khusus, makna istimewa. Yang lain kan tidak dipanggil, ya kan? Yang lain tidak diundang. Karena buktinya untuk naik ke atas itu pemeriksaannya berlapis-lapis. Masih ingat kaji kita kemarin hadis tentang Isra Mi'raj, hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ditemani oleh Jibril sampai ke pintu langit pertama, ditanya dulu, langsung dibuka? Enggak. Jibril tak punya chip untuk buka otomatisnya, enggak. Ditanya dulu, man bil bab, siapa di pintu? Dijawabnya Jibril, saya Jibril. Langsung dibuka enggak? Soalnya terpantau, siapa bersamamu? Padahal mereka tahu sebenarnya kan, cuma ini prosedurnya, protokolnya yang harus diikuti. Padahal Jibril kan bilang, kamu dah macam tak kenal aja sama saya. Bukan, ini protokol yang sudah ditetapkan. Siapa yang bersamamu? Disebut, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah diutus Abu Qad Bu'itha ilaihi, sudah disuruh datang? Katanya na'am, baru boleh masuk. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, diperiksa. Kalau tuan-tuan diperiksa tujuh kali, periksa. Ketat tak? Makanya setan tak bakal bisa naik. Iblis tak boleh naik. Dengar namanya Ib saja, oh kamu iblis ya? Yang disuruh dibuang dulu. Iya, tak bisa masuk. Maka setan tak bisa masuk ke situ. Jibril pun minta izin. Jibril pun minta izin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Ini luar biasa, Nabi kita diberikan kemuliaan. Maka oleh sebab itu jadilah salat sebagai qurrata ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyejuk mata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam cerita tentang apa yang dibuat, yang di apa namanya, yang membuat beliau bahagia di dunia ini, beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fis salah. Sebelumnya dibilang wa hubbi ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa.
yang dibuat saya mencintai dunia kalian ada dua, wanita dan parfum atau harum-haruman. Ini yang paling cintai Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti wanita itu luar biasa nilainya di mata Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian at-tib, yaitu minyak wangi. Makanya Nabi minyak wanginya sangat wangi sekali. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Imam Al-Tabi'in, mengatakan bahwa banyak membeli atau membeli minyak wangi mahal tidak termasuk berlebihan. La israfa fit-tib. Membeli minyak wangi yang mahal tidak termasuk sikap berlebihan. Kalau sempat tuan-tuan punya duit banyak nanti, belilah minyak wangi yang harganya 30 ribu rial. Ya, per satu botol. Ya, 30 rial kan murah itu saya. Hanya lebih kurang 120 juta. Ya, satu botol sebesar ini itu 120 juta. Nah, itu tidak termasuk israf. Cuman memang ketika kena, saya pernah dapat satu usap gitu. Ya, saya gini kan, sekarang ke baju saya tiga kali cuci masih baunya, masih terasa. Tiga kali cuci, Bu. Ya, wak, sabunnya banyak-banyak kan, karena kadang nyuci sekali sepekan pula kan, masyur kiram dulu. Tapi masih bau gitu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, cuman kan kawan dapat moli lah, untuk dikasih aja. Tapi kalau saya punya duit nanti, insya Allah saya berniat membelinya, Bu. Walaupun sekali. Macam haji lah ya. Cuman karena belum ada, ya kan 120 juta. Macam mana kita nak boleh je? Nah. Hah? Kita paling-paling yang 120 ribu itu dah mahal juga itu. Ya, 120 ribu rupiah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Makanya, tip sesuatu yang cintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri katakan, la israfa fit-tib. Dalam tip tidak ada israfnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Masih banyak lagi tentang salat ini. InsyaAllah kita sambunglah pada kajian nanti insyaAllah. Ya Pak Haji? Kan tak boleh lama-lama dikit lah. Hah? InsyaAllah ta'ala. Semoga umur masih panjang dan kita masih diberikan kesempatan untuk menyambung pelajaran. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Saya kira kita tutup saja lah ya, karena hari sudah siang. Wa subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.